suara bannya itu loh bersih sekali. Tuh, udah mulai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu kembali bersama saya, Bang Basyah. Sombong amat. Oke, di video kali ini kita bakalan mereaction video request daripada salah satu subscriber kita ataupun komentator kita. Dia menyuruh kita untuk mereaction video Evo Top Foil. Dan sebelum kita mereactionnya, terlebih dulu aku mau menanyakan kepada kalian, di hari raya yang pertama ini, apakah kalian merasa happy dan apakah kalian merasa bahagia walaupun kalian tidak berkumpul dengan keluarga? Dan aku harapkan buat kalian yang di sana yang berhari raya tidak berkumpul dengan keluarga, kalian harus tetap happy. Oke, jadi video kali ini kita video yang tadi aku bilang, yaitu video Evo Top Foil nih. Jadi di sini aku sudah cari di YouTube. Jadi kita akan cari Evo Top Foil. Dan di sini sudah banyak juga sih videonya. Jadi nanti kita akan milih satu persatu. Kita coba ambil yang mana tadi. Yang ini aja. Dan sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang baru singgah di channel ini dan baru nonton video ini, ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya. Dan buat kalian yang udah subscribe channel ini, terima kasih banyak-banyak karena kalian telah mendukung channel ini. Dan mungkin gak usah ngomong panjang lebar lagi karena ini request dari teman kita, jadi kita harus memenuhi request dari salah satu komentator kita. Oke, jadi kita gak usah berpanjang lebar lagi, kita langsung aja videonya. Oke, let's go. Ini kalau gak salah kejadian di Malaysia ya. Nanti kita tengok platnya kayak mana, apakah itu plat Malaysia ataupun bukan. Oh, Malaysia Genting Highland. Ini kejadian di Malaysia, di Genting Highland. Tapi banyak juga ya yang buat perlombaan ataupun buat balap-balapan di jalan Genting Highland tuh. Memang jalannya memang bagus. Wow, tarikan dia. Oh, berdesit banyak. Oh. Kalian dengar suaranya, suara bannya itu berdesit betul lah. Kalau kalian mau dengar lebih menarik lagi, kalian pakai headset. Ini Evo Honda. Ini depannya apa? Honda. Ini Honda, Honda City. Honda Civic lama kalau nggak salah. Tapi dia pandai juga dalam berbelok-belokan gitu ya. Ini sudah masuk. Ini apa kawannya yang tadi ya? Kayaknya kawannya yang tadi tuh, yang mobil putih itu. Honda City, Honda Civic. Tapi aneh ya, di jalan apa dengan Thailand memang banyak yang buat perlombaan, bukan soalnya bukan perlombaan sih, tapi kayak ada mengadu balapan skill gitu lah. Yang sama. Nah, ini yang Evo subsi. Kalau Mitsubishi Lancer nih memang kesukaan aku. Enggak suka kalau mobil besar-besar gitu, mau yang Lancer ini ya. Memang bagus. Online.
mobil ini, 4 mobil lah kalau nggak salah. Malapan gitu, merinding juga. Oh, tarikannya itu loh, nggak bisa move on. Suaranya apa? Padu wave. Tidak, tertarikannya itu. Jalannya apa bagus, belakang-belakang itu kan udah mulai ya. Oh, keluar jiwa walap kita kan. Kalau mobil aku nggak berani, kalau motor aku dulu berani ya. Tapi sekarang nggak tahu ya. Waktu masa-masa itu dulu kan. Oh, ini kalau nabrak gimana jadinya? Juga jalannya nggak sempat dia tadi panjang itu, dikira dia tarik, dia tekan gasnya sudah di berbelokan lagi. Kalau kita di dalam yang apa, kalau kita sendiri di dalam enak, tapi kalau ada penumpang yang di dalam atau kawan kita yang di samping itu gimana pesan berdekat kaki ini di dalam. Suara bannya itu loh, bersih sekali. Oh, udah mulai. Berhenti itu nunggu kawannya ya. Nanti depan 1, 2 ya, nunggu. Oh, itu cuma videonya, tapi suaranya itu loh, suara bannya itu memang berdesip kali ya. Kalau kita lihat video-video kayak gini apa kayak keluar itu jiwa-jiwa balap kita kan. Tapi kalau mobil aku nggak berani sih, soalnya aku nggak pernah nyetir mobil sampai kayak gitu, dan tidak sampai sekarang tidak bisa dan tidak sanggup memiliki mobil, membeli mobil. Biasalah kita orang miskin kan. Dan kalau motor dulu pernah sih kita jadi pembalap liar gitu, tapi motor kan beda dengan mobil. Dan Eco Tofil ini aku lihat tadi banyak juga sih videonya yang kayak apa balapan gitu, tapi ini nggak tahu nih balapan atau bukan, kita nggak tahu. Dan kejadiannya nih di Malaysia, dan di Malaysia ini banyak juga sih. Waktu dulu aku, waktu aku masih tinggal di KL, pernah sekali aku pergi, maksudnya aku keluar waktu malam lah. Jadi waktu aku ke situ di persimpangan daerah Selayang kalau nggak salah, dia meluncur dua mobil loh. Satu kalau nggak salah, satu Mitsubishi, satu lagi mobil kurasan yang Proton Sega. Larinya memang kencang. Waktu aku kejar memang nggak dapat. Tapi kayaknya mobilnya pun sudah di modifikasi itu, maksudnya sudah di mesinnya pun sudah dibesarin gitu kan. Oke, cukup di sini aja video kita kali ini.
mungkin ada kata-kataku yang menyakiti hati kalian, dan ada kata-kataku juga yang tersinggung buat kalian. Nah, mungkin ada reaksi aku yang menyakiti hati kalian. Aku minta maaf banget karena aku juga manusia. Dan kejadian ini, video yang tadi aku lihat sini, yaitu video yang sudah lama sih, sudah beberapa tahun. Jadi kita ambil yang positifnya aja, jangan ambil yang negatifnya. Lebih baik kita yang positif daripada kita yang negatif, karena positif itu lebih berharga gitu kan. Oke, mungkin cukup di sini aja perjumpaan kita kali ini. Lebih dan kurang-kurang lebih aku minta maaf, dan aku sendiri Bang Masya mengundurkan diri. Assalamualaikum.